Lights. Camera. Action. Selamat datang ke Hot TV. Sarah dan juga Dan kali ni Dan tak terlepas daripada genggaman I. Ya, saya ingatkan saya pairing orang lain tetapi dengan Sarah. Tapi tak apa. Kami akan pastikan anda enjoy selama setengah jam di Hot TV ni, okey? Yes. Kalau terlepas episod lepas, tengok dekat www.tonton.com.my. Ya, kalau anda rajin tengok YouTube tu, YouTube channel kami Hot Jarak TV. Hot TV, okey? Yes. Dan kita ada satu kerusi kosong kat sini. Oh, bermakna ada seorang saja artis. Laki ke perempuan? Perempuan. Kita akan bergabung tenaga. Kau yang akan didenda. Lah, I'm so excited. Patut dua kerat. I panggil dia, jangan cemburu, jangan patah hati. Pantai dia kerat ke tu? Oh yes, inilah dia Nabila Razali guys. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak sopan balik. Nabila apa khabar? Alhamdulillah, Nabila baik. Tak payah nak semua satu ni. Kita akan kerjakan Nabila Razali dengan macam-macam game, macam-macam cabaran di TV ni. Bella, soalan pertama yang Sarah selalu dapat lah. Orang selalu DM Sarah bila Sarah buat Insta story dengan Bella ke apa kan. Nanti Bella tu dah ada boyfriend ke belum? Diorang yang tanya, bukan saya. Eh tak, memang nama samaran Nabila Razali ialah Bella ke? No. Tak, nama panggilan diri sendiri, Bella. Nur Nabila binti Muhammad Razali. I see. Okey. So, soalan tadi dah siap. Jangan berelak lah. Ingat kan dah selamat dah. No. Oh, soalan eh? Okay. Dia dah lama saya tak takut jawapan. Okey, kita tahu jawapannya. Dah ada jawapannya. Alright, soalan yang kedua. Masa lapang, Nabila Razali buat apa? Masa lapang? Yes. Tengok wayang ke, keluarkan member ke? Selalunya kalau pergi karaoke. Pergi karaoke? Dekat Curve? Tak. Dekat area Selayang. Dekat dengan rumah. Selalu karaoke dengan family. Dekat area Selayang eh? Dekat alamat rumah? Eh, alamat rumah. Okay, Bella. Orang tak tahu ataupun hanya peminat-peminat Bella je yang tahu. Bella sebenarnya study apa? Saya masih lagi study architecture, master di UIA. Tapi sekarang tengah ambil cuti. Architecture. Master, sebabnya kita speaking dengan dadak UIA ni tadi. Don't lah. Ha? UM. UM ke UIA? UIA. Pekak. Hello. Okay, kita sambung nanti bersama dengan Nabila Razali. Kita ada carta hot. Artis Malaysia followers tertinggi di media sosial. 5. Shah Al-Yahya. Shah Al-Yahya, ibu kepada si cilik Lara Alana, mempunyai lebih 3.9 juta pengikut di laman Instagramnya. Shah Al-Yahya ialah seorang pelakon, pengacara serta peragawati. Beliau mula dikenali ramai selepas memenangi pertandingan Dewi Remaja 2005-2006. 4. Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza mempunyai lebih 4 juta pengikut di laman Instagram miliknya. Beliau telah memulakan kerjayanya di industri muzik Malaysia seawal usia 16 tahun selepas memenangi pertandingan nyanyian Bintang HMI 1995 anjuran RTM. Sepanjang kerjaya beliau dalam dunia hiburan, beliau telah memenangi pelbagai anugerah dari dalam dan juga luar negara. 3. Zizan Razak. Muhammad Razizan Abdul Razak, juga dikenali sebagai Zizan Razak, merupakan seorang pelawak, pengacara, pelakon, penyanyi dan duta Malaysia. Zizan mempunyai lebih 4.3 juta pengikut di laman Instagramnya. Zizan Razak juga merupakan salah seorang pengacara untuk Festival Filem Malaysia ke-29 yang lalu. 2. Nora Danish. Mami 2B, Nora Danish mempunyai lebih 4.9 juta pengikut di laman Instagram miliknya. Terdahulu, pada tahun 2014, Nora Danish diisytiharkan sebagai artis Malaysia pertama memegang rekod yang mempunyai pengikut paling ramai di laman Instagram dengan jumlah 1 juta pengikut. 1. Nilofa. Nor Nilofa Muhammad Nor atau lebih dikenali sebagai Nilofa, kini mempunyai lebih 5 juta pengikut di laman Instagramnya. Pada April lalu, Nilofa telah terpilih sebagai antara 300 individu yang tersenarai dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2017 bagi kategori e-dagangan dan peruncitan oleh majalah perniagaan antarabangsa Forbes.
kasih untuk anda yang sedang menonton Hot TV, yang bagi feedback dekat Twitter, Instagram gunakan hashtag Hot TV. Terima kasih sebab kata rambut saya buruk. Jadi saya pakai topi lah. Kau kenapa nak kelihatan seolah-olah macam Hang Omar Timur? Biarlah. Alright. Sekarang ini kita nak cabar Nabila Razali untuk cabaran yang pertama. Game yang pertama. Sumbang Terox. Wow, Sumbang Terox. Okay, Bella cuba sebut. Sumbang Terox. Sumbang Terox. Yes. So, kita akan mainkan audio. Sumbang Terox lah. Orang ni nyanyi. Okay. Bella kena teka siapa penyanyi dan lagu apa. Terox lah. Teruk gila. Okay. Kalau tak berjaya teka lagu apa siapa penyanyinya, Nabila Razali kena makan benda yang terhidang di hadapan kita ni. Ya, betul. Tapi sebab tadi Sarah dah bincang dengan Din, mungkin kita perempuan boleh bergabung tenaga suruh dia yang makan. Okay. Untuk menggantikan Bella. Okay. Okay. Macam ni. Kalau Bella boleh teka, aku makan. Kalau dia tak boleh teka, Sarah kena makan. Asal pula Bella kena makan. Dia tak makan. Dia kena makan, dia tetamu. Okey, Nabila kena makan. Okey, jom. Okay. Mungkin tiada lagi ku di dunia ini, kau bidadari. Bila malam, bila rindu, tiap kali cuba melupakanmu. Okey, masih sengaja kata Nabila bila tak ingat. Kataku padaku. Lagu apa? Siapa penyanyi? Tajuk lagu. Tak dapat langsung lirik pun. Boleh lagi sekali tak boleh? Jawapan dia. Aiman Tino. Kenapa aku lupa? Aiman Tino. Aku hanya sayang padamu. Aku hanya sayang padamu. Aku hanya sayang padamu. Yes, dia kena makan dulu lah. Makan. Pilih. Okey, dek. Yang ini kita ada sediakan satu package. Dek, ini RM5 je satu mangkuk. Kalau ini murah sikit lah. RM2 ikut rasa dia lah. Ini. Okey. Zas. Oh. Ya Allah, Den. Ku hajar. Den yang pilih. Weh, cili. Weh, makan batang ni boleh tak? Makanlah sikit hujung-hujung ni. Hujung dia lah. Hujung sikit. Sikit kau. Dia tak boleh makan tau. Kalau kita masak pun kita buang, Bella. Tahu. Tapi hari pedas. Okay. Ini untuk korang tau. Oh, okey, sudah. Nabila Razali dah makan. Menjelang hari-hari bahagia. Menjelang hari raya, Jidif. Ku bayang wajah indahmu. Wanita terakhir, Batu Amin. Ayu Fata Lovers. Yes. Cukup di sini perjalanan. Aku tak lagi. Menghukum diri, mendera hati ini. Terhimpi dengan suasana. Suasana suka diluakan. Dah, Bella. Dah, tak boleh lah. Okay. Jawapan dia ialah Hakim Rosli. Tengok apa? Suka diluakan. Segala tergantung Sufi. Yeay! Pilih. Eh, apa tu? Wah, dia macam berminat dengan apakah yang berada di dalam mangkuk ini. Cuba minum mungkin? Bau dia, Bib. Ha, apa itu, Bib? Garam. Minum banyak. Ha? Okey, lagu seterusnya. Hati yang terdalam dihuni rindu menjala. Jarak terus memisahkan. Tapi hati mungkin tangan ini tak pernah membelai indah cintamu. Mungkin mata ini tak terlihat. Come on, guys. Okey, aku tahu dah. High Rotation lagu dia di Hot FM. Tak leh. Jawapan apa? Din? Tak tahu. Kai faham bayang. Makan. Sarah pilih. Oh, Sarah yang pilih. Yang ni lah. Air lagi. Tadi dia minta air. So, kita just bagi air. Ini apa? Air belacan kot. Bau. Sikit je. Oh, nasib baik. Kopi. Espresso. Oh, ya ke? Nabila, kita suruh dia rasa ujung. Nasib baik kan? Ujung lidah kan? Sebab Bella macam-macam bunyi lagi keluar. Kita ikhlas. Malu. Yes, masih lagi bersama dengan kami di Hashtag Hot TV. Yes, Din, Sarah dan juga Nabila Razali. Orang-orang Melaka nak dengar lagu Bella selalu main kat Hot FM 104.3. Nabila Razali orang Melaka. Betul.
tu. Sampai akulah. Okey, Bella. Din, dia tertanya-tanya. Itu yang paling latest lagu apa baru? Lagu dia? Pemata Hati. Betul. Pemata Hati baru jadi release hari itu, bulan Ogos. Jadi sekarang masih lagi promote untuk lagu Pemata Hati. Alright. Siapa yang Pemata Hati ni? Pemata Hati ke Mata Hati? Tak, itulah. Itu yang menarik dia. Sebab Pemata Hati ni sebenarnya orang ingatkan Nabila. Tapi sebenarnya bukan. Pemata Hati tu si dia. Yang selalu mematahkan Bella. Yes. Saya ni dari patah-patahkan. Lah. Aku ingatkan tajuk lagunya Permata Hati. Daripada awal lagi nak cakap kau Permata Hati. Permata Heartbreaker. Babe. Apa, babe? Yang patahkan hati you, babe? Tak apa. Kita cerita lebih lanjut. Okey, Bella. Kalau diberi peluang Bella nak duet dengan seorang nama yang siapa-siapa pun boleh. Okey, sekarang Ken Saini. Kalau di luar circle member Nabila Razali. International ke? Okey, lebih senior. Okey, kalau international, Nabila suka Charlie Puth. Saya suka lagu dia yang terbaru, Attention tu. Sebab dia punya lirik dia very meaningful lah. Same goes dengan song. Rasa macam benda tu boleh relate. Saya suka dengar lagu yang kita boleh relate. Nice sikit. Nice sikit. Attention, come on, come on. Okay. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit a thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. Sedap. Kerja dia dapat pukul kita semua. Gelap. Itu salah satu perangai pelik Bella. Yes, saya kalau gelap jenis tangan sampai. Jauh sikit. Sebab aku kan funny. Okey, nak cari, nak korek lagi perangai pelik Bella ke? Dah satu kita jumpa. Okey, lagi satu. Okey, dari satu, saya suka bertekan tudung dengan menggunakan rahang pipi. Oh, macam ni. Macam mana dia? Jom. Macam tu. Macam mana? Nanti dia bergeraklah. Ya ke? Zaman sekolah dulu dia macam ni, Acak. Sekejap, Sarah ada rahang tak masalahnya? Sekejap. I'm funny too. Saya rasa dia funny juga dah. Kita pergi layan tu. Apa yang hot, apa yang hot. Kai. So Kai, lagu terbaru macam mana? Orang ramai suka ke? Lagu terbaru alhamdulillah orang suka. Tak ada lagi orang cakap tak suka. Betul. Betul. Saya tak suka. So Kai macam dah lama gila dah duduk Terengganu ni. Dah dekat 5-6 hari juga, betul? Betul. So boleh tak macam dah pakar dah kan makanan orang Terengganu. So bagi 3 ingredient yang ada dalam nasi dagang. Nasi dagang, nasi, dagang. Dengan kuali. Okey, cara-cara nak masak kerupuk leko? Kuali minyak kerupuk leko lah. Okey, dia punya jawapan senang . Dia nak tanya cara-cara untuk mengorat awet Terengganu. Hai. Okey, itu satu. Ha. Yang kedua? Wow, yang ketiga? Penyu. Okey, yang ketiga perkara yang orang tak tahu pasal Kai. Sebab orang tahu dah, Kai takut lipas. Orang tak tahu, saya takut dengan sancak. Ya, dia takut dengan saya. Ya. Saya seolah-olah mati diri dia. Yang kedua, saya rasa kemen di pantai. Okey. Yang ketiga, apa yang sancak tak tahu pada saya. Apa? Tak beritahu lah. Itu je lah. Okey, sekejap. Kamera cuba pan orang ramai ni sekarang. Okey, baca tunjuk dalam. Satu, tiga, lari cepat. Itulah dia yang hot selain daripada kita orang. Dan kalau tengah tengok ni nak komen macam Bella perangai apa benda pelik. Dia macam hang mati pun. Sarah tetap cantik walaupun casual sangat hari ni. Gunakan je hashtag HotTV dekat Twitter tu. Kita baca tak satu-satu. Yep. Dan Nabila Razali seterusnya. Awak ada pegang kan papan yang ada pernah. Kat belakang tu tidak pernah. Okey, nama permainan ini ialah cepuk cemas. Okay, kalau dia tak cemas, kita cepuk dia. Pernah atau tidak Nabila Razali alami gangguan mistik? Pernah.
Uish, pernah juga. Time tu balik event daripada Shah Alam. Dan biasalah bila dah balik event dalam pukul 1 macam tu kan. Lepas ada makan-makan apa semua. Dan ada 2 pagi. 2 pagi balik daripada Shah Alam. Tak silap saya, saya ikut Debo Raya Gantri. Gantri ya, okay? Okay. Dekat, tahu dah. Sunyi. Jadi dekat situ, time tu tengah main lah. Tengah buka lah Radio Hot FM kan time tu. Lepas tu, tiba-tiba tengah nak cari-cari channel lain. Radio tersenyap. And then ada bunyi. Tiga kali. Tiga kali je. Serius lah. Lepas tu time tu, time tu belum lama dah. Meremang gila dah. Teruk dah. Wow, dengan Hot jangan tukar channel lain. Itulah akibatnya kalau tukar channel. Dia menghantui. Pernah atau tidak Nabila di friend zone oleh seorang yang disukai? Kita tahu ke kalau kita kena friend zone ni? Mungkin. Tak tahu, kalau kita tahu. Kalau kita luahkan perasaannya, saya suka awak, tak nak kita pergi ke next level. I'm just your friend. Pernah, okey. Tapi mungkin dia tak tahu kot saya suka dengan dia. Tapi di sebenarnya tak tahu-tahu. Weh, aku dah nak kahwin. Itulah ada lagu Pemata Hati. Sekarang kita dah tahu siapa. Pernah atau tidak Nabila rasa menyesal masuk dalam industri hiburan? Tidak pernah. Oh, memang no U-turn at all eh? No U-turn. Nah, sebab saya start pun dengan cari agak susah. Dan Alhamdulillah untuk sampai ke sini pun dengan ada team yang bagus, 71 Music dan juga kawan-kawan kan. Ni kenal dari USM ni pun. Oh, iya ke? Universiti. Kau USM? Yeah. Sama lagi bini aku rupanya. Sama bini. Yeah. Dia nyanyi kat dalam cerita aku tu. Kenapa aku tak pernah jumpa kau lepak kat Khalil ni? Alamak. Kenapa? Oh, bini kau dengan bini kau kan dah tua sangat. Dah lain dari korang. Dah lain. Jauh sangat beza umur. Okeylah. Oleh sebab jauh sangat beza umur, kita kecampak belakang. Raja Pop Malaysia, Jamal Abdillah. Datuk Jamal Abdillah ialah salah seorang penyanyi Malaysia yang berjaya melahirkan album solo setiap 4 dekad. Bakat yang terdapat dalam diri beliau adalah bakat semula jadi dan beliau tidak pernah mendapat pendidikan formal dalam bidang muzik. Datuk Jamal pernah membintangi beberapa filem pecah panggung seperti Azura dan Kekasih Awal dan Akhir. Selain itu, tidak ramai yang tahu adiknya, Helmi Husaini Ali, merupakan seorang pelakon Malaysia. Datuk Jamal Abdillah pernah meraih gelaran vokalis lelaki terbaik sebanyak 2 kali di Anugerah Industri Muzik serta pernah juga memenangi penyanyi lelaki popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABBPH. Kini, Datuk Jamal Abdillah bercadang untuk menerbitkan rangkaian drama berkisarkan masalah sosial terutama mengenai dadah. Kembali Din, Abla Razali dan juga Sarah. Kalau tadi game first dia dah sendawa. Betul. Game kedua. Macam-macam rahsia kita tahu, termasuklah putus cinta, pemata hati dia. Adik-adik yang patahkan hati dia. Bergenang tak yang mata Abla Razali? Sudu lompat. Okey, untuk permainan ini rekod dipegang oleh Aida Jebat. Okey, dan cara permainan dia ialah Nabila Razali diberi masa 1 minit dan awak kena bagi sudu ni masuk ke dalam cawan berair ni. Yes. Kita nak buat pelan dulu ke? Macam mana nak masuk? Nak bagi kira. Arkitek kan? Hop. Macam tu. Okey. Okey, are you ready? 1 minit dari sekarang. Dia tenang. Dia satu hashtag minit. Hashtag sis tenang. Yes. Oh, okay. Sis marah dah tu. Okey, lagi. Boleh try banyak kali. Sikit. Selagi dia ni. Jom aku tolong. Apa? Tak ada satu pun. Jangan salah. Sikit. Sana pula. Satu minit lah. Satu minit. Okay. Sikit lagi. Tak boleh. No. Dia kena masuk. Dia kena betul-betul peluk. Bella adalah sejenis tak cemas. Okey, Bella. Come on. Okey, ni pula. Sikit lagi. Cepat. Ya Allah. Cepat lu je. Tenang, weh. Sikit lagi. Aku tenang satu. Sikit lagi. Satu minit lagi.
Tak boleh. Rasanya kena ke tepi macam ni. Dua. Satu. Last. Okey, last. So, Bella termasuk dalam golongan artis yang kosong. Tu ramai kosong. Oh, ramai. Okey. Ramai. So, masih lagi rekod dipegang oleh Aida Jebat. Dengan dua sudu. Power. Dua je yang paling tinggi. Susah ke ni? Susah, memang susah. Aduhai. Susahlah. Kita akan sambung main. Korang yang hostkan ni boleh ke? Boleh. Sabar. Sekarang kita try lah. Korang lain dulu. Aku stay hot. Sila. Aku terbangun, puas aku mencari kabur selama ini. Rambangnya mata-mata melihat, ramai telah cuba, namun aku tak kena. Tak ingin ketunggu, tunggu, walaupun sesat ku tak mampu. Ku buang masa kejar-kejar cinta, tak sedar aku. Kena kamu, ku mampu bangun dari abu. Kena dirimu, percayakan ku, syukurnya aku. Syukurnya aku ada kamu. Tertanya ramai-ramai tanya, kenapa kau berbeza, apa yang istimewa. Mereka takkan pahami cinta luar biasa. Biar mereka tertinggal. Tak ingin tunggu, walaupun sesat ku tak mampu. Ku buang masa kejar-kejar cinta. Tak sedar aku, kau yang ku mahu. Lagi kelabu. Kenamu ku gembira seakan remaja. Ku buang masa kejar cinta. Tak sedar aku kalian ku mahu. Ku mampu bangun dari abu. Kena dirimu, percayakan ku. Terima kasih untuk anda yang terus menonton Hot TV di TV 9 bersama dengan saya, Din Sarancak dan juga Nabila Razali. Yes, dan kalau anda tak puas lagi tengok Bella malam ini dengan kita orang, boleh tengok dekat YouTube Hot TV, Sarah ada bully Bella main game. Main game apa? Ada suka etik. Main teka-teka. Menang ke tak? Tak tahu. Ada ke orang yang main game aku menang, Din? Okey. Apapun, Nabila Razali mungkin ada ucapan untuk peminat. Okey, hai kepada semua peminat Nabila Razali dan juga pendengar Hot FM. Jangan lupa untuk request lagu Pematah Hati dan bagi sampai masuk carta Hot FM. Dan jangan lupa request bagi Hot Rotation Pematah Hati di Hot FM. Okey? Dan jangan lupa untuk follow Bella di Instagram at nabila.razali. Alright. Okey, terbaik. Shout out dah sikit dekat apa? Bellanistics eh? Yes. Dan kepada Bellanistics, thank you for supporting daripada dulu sampai lah sekarang. I love you. Mucho. Terbaik. Kepada Dinistics, the best. Kekal dinosaur. Okey, jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye.